bisa wudu. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam Berita IKIM. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengadakan mesyuarat khas pada pukul 10 pagi ini bagi membincangkan urusan pelaksanaan Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pulai dan PRK Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram Johor. Mesyuarat yang diadakan di Menara SPR Putrajaya itu bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh bagi membincangkan urusan PRK seperti tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon, hari pengundian, daftar pemilih yang akan digunakan dan lain-lain persiapan bagi melaksanakan pilihan raya tersebut. Beralih pula ke laporan seterusnya. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan merasmikan Pusat Kesihatan dan Rehabilitasi WQ Park di Indera Mahkota di Kuantan Pahang. Seri Paduka dalam titah baginda menzahirkan perhargaan di atas pembukaan cawangan pertama di negeri Pahang dan kelima di dalam negara yang dilihat mampu memberikan manfaat kepada masyarakat pelbagai lapisan usia. Selain menggunakan teknologi terkini dalam memberikan rawatan, baginda bertitah WQ Park turut menyediakan perkhidmatan WQ Senses Park bagi kanak-kanak kurang upaya yang dilihat dapat membantu perkembangan anak-anak istimewa di negeri Pahang. Majlis Kebangsaan bagi Orang Kurang Upaya dalam mesyuaratnya membincangkan cadangan pelaksanaan projek bagi melengkapkan institusi pendidikan tinggi awam IPTA di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dengan kemudahan mesra Orang Kurang Upaya OKU. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kemudahan mesra OKU berkenaan adalah dari segi kemudahan, amenity, perkhidmatan dan juga bangunan awam. Riak wajah kegembiraan dan bangga terselah dalam kalangan 38 pelajar yang terpilih menerima beasiswa bagi program Global Digital Leadership GDL oleh Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan FELDA di Asia Pacific University of Technology and Innovation APU baru-baru ini. Pengerusi FELDA Datuk Seri Ahmad Syabrici berkata melalui inisiatif itu yang membuktikan komitmen FELDA dalam melahirkan generasi baru yang profesional terutama berkaitan dunia digitalisasi. Menurut beliau lagi, ia penting bagi mentransformasikan negara kepada gaya hidup digital selaras dengan era globalisasi. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Hentikan penyebaran kandungan berbau insultan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum. Raikan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media massa. Sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R, laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Kapsul Masa. Pada 1 Januari dalam tahun 2015, Karnival Cinta Rasul dirasmikan oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Muhammad Naqai bin Ahmad, Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM, bahagian wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur. Karnival ini merupakan anjuran pihak PERKIM Cawangan Wang Semaju dengan kerjasama Sarawak As-Saadah Wang Semaju Kuala Lumpur. Program ini bertujuan untuk memupuk rasa cinta dan mengingati junjungan masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena dengan sambutan Maulidur Rasul 1436 Hijriah.
Program utama karnival adalah pameran yang disertai oleh pelbagai agensi kerajaan termasuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, JAWI, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, AADK dan Polis Diraja Malaysia, PDRM. Di samping itu, pelbagai aktiviti menarik turut dianjurkan sepanjang program berkenaan berlangsung. Antaranya, kempen derma darah, sukan nikah, pertandingan berwarna, futsal, pertandingan gubahan, gunting rambut back to school serta bicara muslimah. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Di pahala, rugi. Ha? Dan di sana ada orang yang beruntung walaupun dia tidur di atas katilnya, walaupun dia menunggang kuda ataupun menaiki kenderaan, dia bekerja di pejabat, bukan dia datang ke masjid, tetapi mereka-mereka ini mendapat pahala di sisi Allah. Contohnya, kita datang bekerja setiap hari, daripada hari Isnin sampai hari Sabtu. Kalau DJ ni hari Ahad pun, hari ini, hari Khamis pagi 3 Ogos 2023,
bersamaan 16 Muharram 1445 Hijriah. Kaifalukum ya akhi ya ukhti, moga baik-baik kan dalam kita laksanakan segala rutin tugas kita, pasti kita nak semuanya cantik-cantik belaka deh. Sebab itulah kita perlu doa banyak-banyak dan kita sentiasa letakkan harapan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal dicampur juga dengan usaha kita yang sentiasa berterusan. Semoga berjaya dalam apa sahaja yang kita laksanakan. Amin. InsyaAllah. Okay? Saya akan temankan anda sehingga satu tengah hari nanti selama 3 jam pertemuan ini. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Tim Warna Pagi yang dah bersama-sama kita dengarkan tadi pelbagailah perkongsiannya. Alhamdulillah banyak yang kita dapatkan ilmunya. Dan nak sambung lagi perkongsian ilmu kita selepas ini mendengarkan rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Tonton di Facebook juga di YouTube IKIM. Okay? Jangan ke mana-mana. Jom kita nak tenang-tenang berhibur seketika buka tirai dengan hiburan kita yang pertama ini. Kekal di IKIM, inspirasi inforia islami. Bila nur melimpah di hati manusia,
perbaikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian kitab Matan Az-Zubad serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Dengan Bio Oxy Dispenser Super Fine, anda dapat membeli satu sistem penapis air dengan tiga saluran, iaitu air panas, sejuk dan beralkali. Harga promosi cuma RM2,798 saja. Itu pun dah termasuk penghantaran dan siap pasang. Boleh dibeli secara tunai atau secara ansuran ekonomi. Yang penting, belian secara tunai atau ansuran ekonomi, harga siap pasang tetap kekal. Sama harga tanpa sebarang caj tambahan. Bayaran permulaan deposit serendah cuma RM298 saja dan ansuran bulanan cuma RM210 saja. Itu pun cuma 12 kali bayaran sahaja. Yang bestnya sekarang ini ada bonus belian tunai iaitu servis percuma yang bernilai RM900 untuk 3 tahun berturut-turut jika belian secara tunai. Pendek kata, kalau nak untung boleh beli secara tunai dan kalau nak mudah pula boleh beli secara ansuran ekonomi. Bestnya bang! Dengan sijil halal dari JAKIM, lulus ujian tapisan sirim, waranti 1 tahun, jimat elektrik dan yang paling penting, sesi keluarga kita dapat mengamalkan air minuman bersih, selamat dan berkualiti. Dan lagi bagusnya, pasal ada 3 saluran untuk diminum. Air panas, air sejuk dan berakali itu. Belilah Bio-Oxy Dispenser Superfine. Belian secara tunai atau ansuran pada harga kekal sama. Tunggu apa lagi? Sebarang pertanyaan untuk pemasangan, hubungi Superfine Marketing 013-388-8317. 013-388-8317. Layari Facebook kami Superfine Superfine. Cepat nak beli ke, nak servis ke atau nak tukar dagang yang lama pun boleh. Jangan tunggu lagi sebelum promosi kehabisan. Dengan Superfine, seluruh rumah dikecualikan dari memasak air setiap hari. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi kepada anda yang baru saja buka dan pasang Radio IKIM. Ini adalah Aspirasi 101. Saya Syafiq Saleh, temankan anda. Okey, dan jadual kita di hari Khamis pagi seperti biasa nak ikuti lagi rancangan Tahsinul Ibadah. Anda boleh sama-sama sekarang tonton juga di YouTube serta di Facebook IKIM sebab kita nak sama-sama berinteraksi di situ. Okey, dan menerusi perkongsian kita pada kali ini, seperti biasa kita nak bawakan juga sesi soal jawab. Kalau anda ada soalan, boleh letakkan soalan-soalan itu di dalam platform media sosial kita di YouTube, juga di Facebook. Dekat bawah tu ada ruangan komen kan, letakkan di situ, kita boleh sampaikan soalan anda untuk kita bincang-bincangkan bersama. Okey, dan menerusi rancangan ini, jom kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita, tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Lutfi Muharram yang dah pun ada di talian kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Masya-Allah. Saban minggu kita bersiaran Ustaz, tapi saya sentiasa tengok, oh hari ni tempat Ustaz agak berlainan sikit. Cewa dekat madrasah ke Ustaz? Di madrasah. Allah Allah Allah. Kita sama-sama ni ambil berkat tempat yang baik-baik ni Ustaz. Doakan kami juga Ustaz. Kami bersama doakan untuk Ustaz. Semoga terus mekar dengan sebaran dakwah, didikan ilmunya di sana insya-Allah. Ustaz. Amin amin. Harap daripada pendengar semua mendoakan madrasah. Amin. Miftahul Ulum terus melahirkan ulama. Amin amin insya-Allah Ustaz. Kan kita pun nak pergi ziarah lagi ni Ustaz dekat situ madrasah tu, seronok kan. Bila dapat pergi sana, dapat jumpa dengan pelajar-pelajar dan juga guru-guru hebat kat sana ni. Doakanlah kami sampai nanti insya-Allah. Ustaz, kita nak mulakan sesi soal jawab. Tapi sebelum tu Ustaz, boleh tak sediakan sedikit mukadimah awal ini supaya persediaan hati kita, persediaan jiwa kita Ustaz untuk mendengarkan Tahsinul Ibadah pada hari ini. Silakan Ustaz, mukadimah awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada Syafiq bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini. Yang dirahmati Allah, yang lagi dikasihi sidang pendengar IKIM sekalian. Amalan yang menjadi kebiasaan ataupun menjadi adat seseorang boleh berubah menjadi perkara yang membawanya ke syurga apabila dia menyertakannya dengan niat yang baik. Menyertakannya dengan niat yang baik. Setiap hari kita pergi ke pejabat dan perkara ini berlangsung dalam kehidupan kita sehingga berpuluh tahun. Setiap hari pergi ke pejabat, setiap hari pergi bekerja dalam pelbagai lapangan. Bagaimana kita dapat mengubah apa yang kita lakukan setiap hari ini sebagai suatu sumber penghampiran diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan menyertakan niat-niat yang baik. Jangan kita hanya melihat bahawasanya untuk mendapat pahala itu hanya dalam perkara yang memang zahirnya adalah ibadah seperti solat, puasa, haji, umrah dan seumpamanya, bahkan dalam berusaha. Jadi berusaha ini adalah sesuatu yang disarankan, digalakkan oleh agama. Agama tidak suka satu orang itu berpuluh tubuh tanpa membuat apa-apa, tanpa membuat apa-apa pekerjaan. Bahkan ambil fadilat ini, orang yang pergi waktu pagi, pulang waktu petang dalam keadaan penat, lelah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man batakalan ala yadi bata mawfuran lahu, siapa yang mana pada waktu malam dia tidur dalam keadaan penat kerana berusaha pada siang hari, maka dia tidur malam itu dalam keadaan diampunkan dosanya. Tapi dengan syarat, dengan syarat apa yang kita usahakan di siang hari, pekerjaan kita itu adalah pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang halal. Dan kita niatkan, kenapa kita bekerja? Pertama, untuk mendapatkan rezeki yang halal. Sebab itu saya bekerja. Kerana mencari rezeki yang halal itu wajib. Ini usaha yang saya dapat buat untuk mendapatkan rezeki yang halal. Atas niat itu, kita diberi pahala. Kalau satu orang berkeluarga, dia ada orang yang dia tanggung, mungkin dia tanggung anak dia, isteri dia, ayah dia, ibu dia. Maka dia niatkan, saya bekerja ni adalah untuk mendapatkan pendapatan yang dengannya saya menunaskan tanggungjawab wajib atas diri saya. Maka dia dapat pahala wajib. Membayar nafkah tu wajib. Membayar nafkah tu wajib. Wasilah, jalan untuk mendapatkan pendapatan yang dengannya kita dapat melunaskan benda yang wajib, maka ia akan memperoleh pahala wajib daripada perkara tersebut. Dan kita niatkan dengan kita bekerja ini adalah kita ingin berkhidmat kepada orang lain. Semangat khidmat itu adalah mengatasi semangat mencari keuntungan. Keuntungan itu akan datang. Kalau betul cara kita bekerja, maka akan dapatlah bayarannya. Akan dapatlah keuntungannya. Tetapi kalau kita tak niatkan khidmat, maka ia akan mengurangkan pahala kita. Kita niat khidmat. Khidmat. Kalau satu orang tu dia berniaga, kalau perniagaan yang dia ceburi itu dia tak buat, maka orang awam, masyarakat, dia mungkin susah untuk mendapatkan servis tu. Contohnya, dia jual apa? Dia jual buah. Jadi buah, kalau tak ada orang yang berniaga buah, jadi payahlah kita nak cari buah. Kalau tak ada orang yang berusaha untuk import buah, maka kita yang dekat Malaysia ni pun tak boleh makan buah-buah import. Tapi dengan adanya peniaga-peniaga buah ini, maka sebenarnya dia memberi khidmat, memberi khidmat, memudahkan orang untuk mendapatkan makan buah. Jadi itu contohnya bagaimana sepatutnya kita niat, kita buat ini, kita lebihkan niat untuk khidmat. Niat untuk berkhidmat, dan insya Allah rezeki itu tak akan lari daripada kita seperti yang telah ditetapkan.
Allah, Allah, Rabbi. Itu dia kan Ustaz, kita tengok kepada di awal ini bagaimana konsepnya. Kalau kita sama-sama niat dalam pekerjaan itu, maka dia bertukar jadi ibadah kan Ustaz. Nilainya itu ada ganjaran yang sebaik-baiknya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Ustaz, kita buat kerja ni harian Ustaz, hari-hari buat perkara yang sama, bekerja kan, tetapi tak sedar kan sebenarnya benda tu boleh kita bawakan niat yang sebaiknya, bekerja kerana Allah, supaya Allah balas ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita. Baik Ustaz, jom kita nak mulakan sesi soal jawab yang kita dapat soalan-soalan dari pendengar kita dalam talian di Facebook juga di YouTube ni. Okey, soalan kita yang pertama. Okey, kita nak tahu berkaitan dengan sahabat kita ni bertanya, Ustaz, bagaimana dengan konsep perbankan Islam yang menjual rumah tanpa qabat? Qabat, betul Ustaz? Qabat. Untuk untuk memiliki rumah itu dahulu Ustaz. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada hari ini berinteraksi dan berurusan dengan bank ini seperti sudah menjadi juzuk yang seolahnya tidak boleh berpisah daripada orang kebanyakan. Asalnya bank itu dicetuskan oleh golongan yang tertentu. Dicetuskan, diadakan, diwujudkan. Daripada suatu bentuk yang tradisional sahaja, ia membesar dan menjadi sesuatu yang penting dalam sesebuah negara. Oleh kerana ia dicetuskan oleh orang yang bukan beragama Islam, maka sudah tentulah pada awalnya ataupun pada dasarnya konsep-konsep ataupun hukum hakam yang sejajar dengan agama itu tidak dipraktikan. Namun oleh kerana ia sudah menjadi suatu keperluan, khususnya orang yang meniaga, orang yang meniaga ni tak dapat tidak perlu berurusan dengan bank, maka para ulama yang ikhlas, para ulama yang niat mereka untuk memberi nasihat kepada masyarakat, mereka telah menggembelingkan usaha, mereka telah menggembelingkan upaya ilmu mereka untuk menyediakan alternatif. Ini tanggungjawab. Kerana kok mana pun, kalau kita tidak sediakan alternatif, maka orang akan tetap berurusan dengan bank. Maka sepatutnya sebagai orang yang inginkan kebaikan, ingin supaya amar makruf nahi mungkar itu ditegakkan, maka sediakan alternatif. Kalau kita tidak sediakan alternatif, tetap orang akan berurusan dengan bank. Sebab itu walaupun mungkin ada perkara-perkara yang belum begitu utuh, yang mungkin perkara itu dalam bentuk ada syubhat, tetapi ia lebih baik. Ia lebih baik daripada seseorang yang berurusan dengan conventional yang solid 100% jelas tanpa khilaf dia merupakan riba. Maka alternatif yang diberikan adalah suatu alternatif yang mana dengannya paling kurang orang tidak terjebak dalam riba putih. Riba putih ini maksudnya 100% tanpa syak lagi dia adalah merupakan riba berbanding perkara yang telah diolah dan telah dibuat produk-produk Islam. Jadi ada pelbagai produk sebenarnya ketika orang ingin mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan membeli kereta, pembiayaan membeli rumah. Saya biasa jawab secara ringkas. Kalau satu orang tu dia beli rumah, kalau satu orang itu dia beli kereta, dia berurusan dengan perbankan Islam. Ini untuk orang awam lah. Mudah-mudah jawapan. Kalau dia berurusan itu dengan perbankan Islam, sama ada perbankan itu dalam bentuk satu institusi solid atau dia hanya merupakan suatu tertingkap yang dibuka, maknanya satu bahagian department yang dibuka, dan perbankan itu mempunyai penasihat syariah. Penasihat syariah mengaplikan produk-produk syariah, patut syariah yang telah dipersetujui dan dimesyuaratkan
oleh himpunan ulama fiqh sedunia yang disebut majmuk fiqh Ismail dan pelbagai lagi, maka kita kira boleh sah. Begitu. Ini jawapan yang ringkas. Jawapan yang ringkas. Seperti mana ini untuk orang kebanyakan. Contohnya kita beli barang, ada cop jakim. Maka jawapan ringkasnya, maka halal untuk dimakan. Setakat itu sahaja yang dipertanggungjawabkan untuk orang kebanyakan. Kerana kita menyangkai bahawasanya pihak yang dipertanggungjawabkan untuk memeriksa telah memeriksa segala produk itu sehingga dia lulus untuk dia digelar sebagai patuh syariah. Badan sekuriti Islam yang memantau perkara-perkara operasi perbankan Islam ini telah menunaikan tanggungjawabnya, penasihat syariah telah menunaikan tanggungjawabnya. Kemudian persoalan secara khusus tadi berkaitan qabat, betul, tidak boleh, Nabi SAW larang untuk seseorang itu dia menjual sesuatu sebelum dia qabat. Qabat ni maksudnya sebelum dia pegang, sebelum dia ambil. Dalam hadis Bukhari ada menyebut Nabi melarang para peniaga untuk dia jual barang yang dia beli, dijual di tempat yang dibeli. Melainkan dia kena apa? Dia kena alihkan dulu barang itu ke kenderaannya, keluarkan daripada tempat yang dia beli, dia qabatkan dahulu, dia pindahkan dahulu, barulah menjadi milik dia yang telah dia qabat, barulah boleh jual. Kerana ada larangan apa? Menjual sesuatu yang belum dia qabatkan. Jadi dalam fasa penjualan misalnya rumah ke ataupun kenderaan ke, maka sepatutnya penasihat syariat menasihatkan kepada institusi dia untuk adanya fasa qabat tadi. Dan sebenarnya fasa qabat itu ada, tetapi ia datang dalam bentuk dokumentasi. Maksudnya dalam dokumen itu dia ada dipanggil kemampuan tuntutan terhadap barang tersebut sekiranya berlaku pengabaian bayaran terhadapnya. Maka simpelnya yang berlaku adalah mula-mula pihak bank yang beli, kemudian setelah dia beli, dia telah menjual dengan harga yang lebih untuk keuntungan tersebut. Jadi keuntungan itu sebenarnya adalah keuntungan dalam bentuk murabahah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk murabahah. Itu yang sebenarnya yang sedang berlaku. Dan untuk menjadikannya sebagai Islamik, mesti ada fasa qabab. Dan sepatutnya ia sudah dinasihatkan oleh penasihat syariah bahawasanya hendaklah ada fasa qabab. Kerana penting qabat itu untuk persoalan kebertanggungjawaban. Kerana setiap orang yang menjual, maka dia bertanggungjawab ke atas barang yang dia jual selagi mana ia belum diserahkan kepada pembeli. Maka ini dipanggil apa? Ini dipanggil proses pembiayaan. Jadi kalau satu orang dia beli rumah, dia beli kereta, dia bukan melakukan personal loan. Dia bukan melakukan personal loan, pinjaman peribadi dengan bank, tidak. Tapi sebenarnya proses yang sedang berlaku itu adalah jual beli yang kita sebut sebagai pembiayaan. Dan dia ada macam-macam produk, baik bisaman ajil misalnya ataupun high purchase, yang disebut sebagai al-ijara, al-muntahiya bitamlik ataupun al-musyaraka al-mutanaqisah, pelbagai. Jadi orang yang nak berurusan tu dia kena ambil tahu sikit dia pakai produk apa ketika dia berurusan dengan bank tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, jelas di situ. Dan satu lagi soalan Ustaz, tapi kita bacakan dahulu. InsyaAllah lepas ni Ustaz akan jawab sebab kita nak berehat seketika. Saya bacakan soalan terlebih dahulu untuk sama-sama kita boleh buat persediaan, dengar nanti kan, buat catatan, okey. Ada sahabat kita bertanya, Ustaz, jika kita ni sebagai dropship, okey, barang itu kita masuk order di HQ dan HQ terus postkan kepada pelanggan,
Boleh ke Ustaz, dalam sistem perniagaan jual beli yang sedemikian? Nanti kita akan jawab selepas ini, insyaAllah. Okay? Kita nak berehat seketika Ustaz, kekal dekat talian kita, dan kita akan kembali selepas ni. Untuk anda terus kekal juga berada di platform media sosial, like, comment, share dan sediakan soalan-soalan anda, insyaAllah. Kita akan sama-sama hantarkan soalan ini untuk perbincangan bersama-sama. Rehat seketika, kembali selepas ini. Radio Radio lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi India Islami. Pekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, naklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan do smile, if you smile you will make the whole world very bright. Hendaklah kau senyum. Kerana kalau kau senyum, kau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Pada semua pemandu-pemandu, bila anda memandu, jangan terlupa anda membeli sebuah kenderaan. Jadi beli dengan lampu isyarat. Bila anda menukar lorong, beri lampu isyarat supaya pemandu lain akan nampak ke mana arah tuju anda yang menuju kalau tadi dengan selamat. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq, masih temankan anda untuk Aspirasi 101. Kita berada di rancangan Tahsinul Ibadah bersama-sama dengan Ustaz Ahmad Lufi Muharram. Kita nak sambung lagi untuk bual bicara kita bersama dengan sesi soal jawab pada hari ini. Okey, dan untuk itu terus kita nak bersama-sama bawakan soalan yang berikutnya. Sebentar tadi kita ada bacakan sebelum berehat. Saya bacakan lagi soalannya. Ustaz, ada sahabat kita bertanya, Ustaz, jika kita ini dropship, barang itu kita masuk order kepada HQ dan HQ terus postkan kepada pelanggan, bolehkah sedemikian Ustaz? Bagaimana? Minggu lepas kita telah menyebut beberapa bentuk amalan dropship. Salah satunya seperti yang ditanya dalam soalan ini. Iaitu apa? Iaitu kita berurusan dengan customer. Customer membuat pembelian daripada kita. Setelah duit kita perolehi, kita dapatkan barang daripada HQ dan HQ akan menghantar terus ke alamat customer. Menghantar terus ke alamat customer. Yang kita ingin tahu, adakah dropshipper ini adalah merupakan wakil kepada HQ, diwakil, stokis, wakil penjual. Kalau dia adalah merupakan wakil penjual, maka hukumnya sah kerana dia tak lebih daripada mengambil komisen yang disebut sebagai akad jualah, mengambil komisen atas jualan yang berjaya dilakukan. Bila dropshipper dapat berjaya menjalankan jual beli, maka dia akan dapat komisen. Selebih itu, HQ yang akan uruskan penghantaran barang kepada customer. Maka itu jelas, hukumnya boleh. Di situ ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, customer. Yang kedua, yang melakukan dropship ini. Yang ketiga, HQ.
HQ tak ada urusan dengan customer, tetapi dia ada urusan dengan siapa? Dropshipper ini sebagai wakil dia, dan dia akan mendapat komisen atas jualan yang berjaya dia hasilkan. Tetapi kalau satu orang tu dia cari, dia tengok dalam Shopee apa barang yang boleh dijual, kemudian dia buka iklan pula, dia buka pula dia punya tertingkap dia, yang dia jual pula barang yang sebenarnya tak ada kat tangan dia. Dan apabila dia mendapat bayaran daripada customer, dia beli pula daripada syarikat tadi. Dia beli, dia buat pembayaran, syarikat tu akan hantar. Dan untuk penghantaran tersebut, dia telah meletakkan alamat-alamat customer dia. Maknanya apa? Barang itu tak sampai kepada dia, terus dihantar kepada customer dia. Ini dalam keadaan macam ni tak boleh, kerana dia ada beberapa kegagalan pematuhan syarat-syarat jual beli. Kegagalan pertama, dia menjual sesuatu yang bukan milik dia. Yang kedua, dia telah menjual sesuatu yang dia tak pegang, yang dia tidak qada. Tidak ada satu masa, satu fasa yang barang itu dihantar kepada dia dahulu, kemudian barulah barang itu dihantar kepada customer. Atas perkara yang saya sebutkan tadi, boleh kita katakan bentuk yang seperti ini adalah tidak sah, kerana ia tidak mematuhi beberapa syarat di dalam jual beli. Baik, Ustaz. Berikutnya, soalan yang kita dapat, okay, di talian WhatsApp Konti, ada yang bertanya, Ustaz, macam mana dengan panduan Islam tentang waranti barang sesuatu itu apabila berlaku kerosakan? Kadang-kadang kita dah beli, kemudian berlaku kerosakan pula. Macam mana sistem waranti? Adakah mengikut daripada kaedah Islam, Ustaz? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Waranti ini disebut dalam bahasa Arab sebagai daman. Daman. Daman ni pampasan ataupun ganti rugi. Ataupun kita terjemahkan dengan lebih harfi sebagai jaminan. Jaminan ganti rugi. Syariat menyediakan satu bentuk jaminan ganti rugi yang disebut sebagai khiyar aib. Khiyar aib. Khiyar maknanya option, pilihan. Aib, keaiban. Iaitu apa? Iaitu kalau kita beli barang. Kalau kita beli barang dan barang itu ada aib, barang itu mempunyai aib, dan aib yang wujud pada barang itu memang sudah ada ketika kita beli. Bukan kita yang rosakkan barang tu. Bukan kita menjadi punca barang tu rosak. Barang itu sebenarnya masa kita beli itu, dia ada aib. Maka pada ketika itu, customer ada hak untuk refund. Ada hak untuk pulangkan barang dan mengambil pembayaran penuh. Dia ada hak. Hak ini adalah dipanggil hak jabri. Hak jabri ini maksudnya apa? Dia mempunyai hak untuk menggesa penjual ambil balik barang tu. Dan penjual tak ada pilihan untuk tak ambil. Sebenarnya penjual tak ada pilihan untuk tak ambil, dan penjual tidak ada pilihan untuk tidak refund balik duit secara penuh. Secara penuh. Dan customer, dia ada pilihan. Sama ada dia nak melakukan pemulangan ataupun dia kekal ambil barang itu bersama dengan kecacatan yang ada padanya. Dia ada option. Itu disebut khiyar tu. Dia mempunyai khiyar, dia mempunyai option untuk berbuat demikian. Itu kalau memang semasa kita beli memang sudah ada aib. Tetapi kalau kita beli tak ada apa-apa aib, semasa ada di tangan kita, semasa dia berada di tangan kita, berlaku kerosakan. Maknanya berpunca daripada kita lah. Contohnya barang tu jatuh jadi pecah,
kerana apa itu ini dan seumpamanya, yang itu sebenarnya tidak ada tanggungjawab daripada penjual untuk cover apa-apa kerosakan yang berlaku, bukan merupakan kerosakan lama, kerosakan baru. Tetapi sekiranya ada satu bentuk yang disebut sebagai ada satu bentuk persetujuan, komitmen daripada penjual, yang itu merupakan satu bentuk tawaran yang dia tawarkan. Contohnya selama setahun. Contohnya apa? Selama setahun, kalau berlaku apa-apa, maka mereka komitmen untuk mengcovernya ataupun dipanggil apa, untuk menampungnya, maka itu dipanggil janji, itu dipanggil komitmen yang telah dijanjikan. Maka janji ini daripada segi moralnya adalah sesuatu yang sepatutnya dipenuhi dan dipatuhi. Begitu. Okey, Ustaz, jelas. Soalan berikutnya, Ustaz, juga berkaitan dengan jual-beli online, Ustaz. Ada yang bertanya kepada kita, Ustaz, bagaimana dengan konsep jual-beli online? Adakah sebab di situ tiada akad jual-belinya? Bagaimana hukumnya, Ustaz, di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Jual-beli secara online, syarat asasnya adalah jelas tu maksudnya barang yang ditawarkan untuk dijual itu apa-apa spek yang sepatutnya diketahui oleh customer telah dinyatakan. Apa spek barang, misalnya dari segi kuantiti, dari segi saiz, daripada segi kualiti, daripada segi jenama, daripada segi apalah. Yang kalau Syafiq nak beli barang, sesuatu barang, yeah, dia nak tahu benda tu. Okey, kalau contohnya satu orang dia beli baju. Okey. Okey, dia mesti lah basic, dia nak tahu saiz. Dia nak saiz yang sepadan dan warna, jenama, warna, kualiti kain kan. Semua spek itu telah diperincikan dalam paparan jualan tersebut. Okey, jelas. Kemudian masalah tidak ada akad. Sebenarnya akad itu ada, tapi dalam bentuk bertulis. Dalam bentuk bertulis. Kan dia ada masukkan dalam masukkan dalam troli. Itu semua adalah proses yang menunjukkan apa? Menunjukkan pihak pemilik ingin menjual barang tersebut dan pihak pembeli dia nak beli. Sebab pembelian itu berlaku banyak step tu. Banyak step. Dia kena select, dia kena masukkan dalam troli, dia kena pergi ke next, kemudian dia perlu linkkan dengan dia punya bank, kemudian dia perlu masukkan password dia, kemudian dia perlu accept. Itu kan semua proses menunjukkan apa? Menunjukkan orang tu memang nak beli, dia bukan terpaksa, dia memang redha untuk beli. Dan asas kepada jual beli ini adalah redha. Dan jual beli seperti ini, kalaulah kita kata tak ada akad ijab dan kabul pun, dia sah di atas nama yang, kalau siapa belajar fiqh muamalat, dia tahu, iaitu dipanggil mu'atah. Mu'atah iaitu jual beli secara serah menyerah, tapi jelas ada qarinah, ada petunjuk, ada unsur keredaan. Sebab orang yang menjual tu dia memang redha lah. Kalau dia tak redha, dia tak ada iklan. Kalau dia tak redha, dia tak ada post barang tu kat rumah kita, kan? Kalau kita tak redha, kita tak adalah pergi beralih daripada satu step pembelian, kan? Satu step ke step yang lain, step ke step yang sampai barang tu duit kita ditransfer kepada penjual tadi. Maka insyaAllah ia kalau bebas daripada gharar, kalau ia jelas, maka hukum jual beli itu dia termasuk dalam baik mausuf fi dhimmah, maka insyaAllah hukumnya adalah sah. Alhamdulillah.
Alhamdulillah Ustaz, itu antara beberapa soalan-soalan yang sempat kita kemukakan buat perbincangan dan juga panduan kita Ustaz. InsyaAllah kita akan sambung lagi Ustaz untuk sesi pertemuan kita yang akan datang menerusi dalam bual bicara kita tentang soal ibadah ini insyaAllah. Ustaz, di hujung ini sedikit Ustaz, pesan-pesan akhir buat kita semua Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajiru as-saduqu al-abid ma'an nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin. Hadis ini adalah hadis yang memberi sinar gembira kepada para peniaga. Dijanjikan oleh Rasulullah bakal berada pada kedudukan para nabi, para siddiqin bersama mereka di hari akhirat. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, dengan jalan orang tu dia berniaga. Tapi berniaga yang macam mana? Yang macam mana? Yang pertama dia bercakap benar, as-sadu. Yang kedua al-amin, dia amanah. Dia bercakap benar, dia amanah. Antara bentuk amanah orang yang berniaga ni, antara amanah dia, dia perlu amanah benda yang dia meniagakan, benda yang dia usahakan tidak mendatangkan kerosakan kepada masyarakat. Kita jangan jual, kita jangan bisnes, kita jangan bagi servis. Apa-apa servis, yang mana servis itu akan rosakkan masyarakat. Akan rosakkan anak bangsa, akan rosakkan orang muda. Kita jangan supply, kita jangan keluarkan idea, kita jangan cetuskan sebarang inovasi. Yang mana dia dari segi inovasi, daripada segi canggih-canggih. Tapi ia boleh merosakkan masyarakat, misalnya kan. Maka kita simpanlah inovasi kita, kita simpanlah idea kita, tapi kita berniagalah pada perkara-perkara yang akan memudahkan orang lain dengan niat untuk menunaikan fardu kifayah. Jadi kita nasihatkan orang yang mana ada kepintaran dalam berniaga, dia buatlah, dia bagilah servis pada perkara-perkara yang mana menutup ataupun mengisi fardu kifayah yang diperlukan oleh masyarakat. Fardu kifayah. Kerana maksud kita berniaga ni bukan nak cari duit je, bukan nak tambah duit. Tapi di situ ada memudahkan market di dalam kalangan masyarakat. Wallahu a'lam. Amin, amin, insyaAllah Ustaz. Semoga berkat dalam apa sahaja sistem jual-beli kita, perniagaan kita itu kan Ustaz. Semoga kita dapat lagi menjana ekonomi yang halal Ustaz, yang sama-sama membawakan kebersihan dalam pendapatan kita itu, insyaAllah Ustaz. Terima kasih Ustaz atas perkongsian ini. InsyaAllah Ustaz, kita akan jumpa lagi untuk perkongsian menerusi rancangan Tahsinul Ibadah di hari waktu yang sama menerusi rancangan ini Ustaz. Semoga dipelihara sebaik-baiknya dalam apa saja usaha-usaha di sana, dan semoga Allah permudahkan urusan Ustaz untuk sebarkan lagi mesej dakwah ilmunya di sana insyaAllah. Ustaz, jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bual Bicara menerusi di dalam talian kita di platform YouTube, juga di Facebook, dan teruskan like, comment, share untuk kita dapat lagi banyak manfaat di situ, okay? Dan teruskan kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Cukur Bang 106.2. Hijrah adalah dari insan yang sejati. Hijrah itu memanggil jalan yang suci. Dengarkan lagu Hijrah Demi Ilahi, alunan penyampai Radio IKIM yang akan mula disiarkan menerusi ke semua platform digital Jumaat ini, 4 Ogos 2023. Terus ikuti kami di semua platform media sosial bagi mendapatkan info-info terkini. Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yeah,
suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlaqan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70 juga? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 7% untuk iklan jenis bual bicara. Siapa cepat dia dapat? Oh! Ha, berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan bual bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera, tempat adalah terhad tertakluk kepada terma dan syarat. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu, Ya Aqsa. Heran betul lah. Rumah awak banyak kucing, tapi sofa cantik je, tak ada koyak pun. Kucing tak cakap ke? Ha, ini sofa Ella Furniture. Sofa anti cakap. Itulah aku biarkan dia si Oya duduk atas sofa. Bulu pun tak lekat. Ha, anda yang beli kucing tu nak masuk rumah.